berjumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman servis karburator Mega Pro. Sebelum kita buka, kita buka businya dulu. Oh ya, pakai kunci ring 18 atau kunci businya motor Mega Pro kan. Kita lihat hasil pembakarannya, ini agak kehitaman, ini menandakan karburatornya kotor, dan pembakaran seperti ini cenderung boros. Sekarang kita lepas karburatornya pakai obeng plus. Setelah itu baut skep, terus kunci 10. Terus sebelah kiri juga. Sebelum kita lepas, kita tutup kerannya dulu biar bensinnya kalau ditarik nanti biar enggak tumpah. Setelah sudah lepas, kita ini untuk setelan gas, ini setelan angin. Kalau lihat keadaan seperti ini harus dikurangi bensinnya, jadi anginnya yang lebih banyak, ditambah sedikit. Menurut pengalaman saya itu, kalau setelan angin untuk motor lagi ditutup menjadi irit berbanding terbalik sama motor bebek. Kalau motor bebek ditutup boros. Setelah lepas semua, kita buka mangkoknya. Oh, kotor sekali, bercampur air. Kita lepas buyar besar dan yang kecil ini, buyar jetnya. Kita lepas pelampungnya.
bersihkan mangkoknya dengan kuas. Setelah itu kita bilas. Usahakan bilasnya kita semprotkan di bagian atas. Nanti kan airnya turun ke bawah. Setelah itu kita biarkan kering. Atau yang punya kompresor disemprot sama kompresor biar cepat kering. Kita cek filternya ini, filter bensin, apa ada kotorannya apa tidak. Ini yang bagian yang penting, ini semuanya harus berlubang, maksudnya itu jangan sampai tersumbat. Nah, kalau dikasih bensin ini cara ngetesnya. Terus rumus lubang ventilator ini kita bersihkan pakai cotton bud. Biar tidak terjadi ngelotor nantinya saat pengisian bensin pertama kali. Alangkah baiknya kita semprotkan karbo cleaner. Kalau nggak punya karbo cleaner ya habis langsung dibilas gitu aja. Itu kita bilas. Setelah itu untuk spuyernya ini kita bersihkan juga. Bila ada penyumbatan, kita semprotkan aja.
sini saya kasih kabel satu untuk memperkecil lubangnya di sana itu. Ini karena lubangnya terlalu besar, kalau nggak diganjel gini akan boros sekali nantinya. Coba kita cek ventilatornya. Bila ada kotoran kita bersihkan. Ini cara kerjanya menutup dan membuka bensin, ini mengalirkan bensin. Bila udah penuh dia akan menutup, makanya dicek yang benar ini. Setelah udah bersih semua kita pasang satu persatu. Jangan lupa ini asalnya dilem, nutupnya dilem kembali biar tidak terjadi ngembes. Lemnya terserah pakai trebon nggak apa-apa, kastol juga nggak apa-apa, pokoknya jangan sampai terlalu banyak. Kalau ingin tidak ngelim ya ininya dibelikan yang baru. Karet mangkok karburator namanya. Setelah udah rata semua, terus kita tutup kembali. Terus kita pasang baut-bautnya. Cara buka baut sama mengencangkan baut itu jangan asal diputar obengnya. Yang betul kita tekan sambil diputar itu, karena menghindari dol. Thank you.
kita pasang seperti semula. Ini ada silnya, tapi silnya nempel di sini. Dikerasi dulu sebelah sini, kalau sana sudah dipasang agak keras baru dikerasi biar bersamaan. Kita bersihkan businya sebelum kita pasang. Jangan lupa kalau terjadi susah kita tarik lagi. Biasanya kalau susah itu dratnya miring pemasangannya. Ini udah lancar, jadi langsung kita teruskan dan kita kerasi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.